Tuan, kenapa kau tak minat menjadi seperti gurumu atau pegawai pemerintahan desa yang setiap pagi menenteng batu-batu pulang membawa suara-suara yang dipasung waktu? Tuan, kenapa kau memilih diam di dalam ransel bekas yang kerap ditenteng mengelilingi banyak pintu? Apakah kau lebih tenang menjadi dirimu yang sempat berjaya pada masa 1970 itu, saat dinding sekolah tak begitu digubris, saat segalanya memilih menjadi punggung-punggung yang setiap pagi dijatuhkan di lahan-lahan sewaan? Tuan, kenapa kau tak minat menjadi seperti gurumu, atau kau memilih berkukuh seperti dirimu yang dulu, yang baru mulai mengenal beberapa huruf, yang belum begitu bernafsu memilah teman untuk menemukan banyak ibu? Di sudut-sudut bangku sekolah pada zaman dahulu itu, saat semua orang mengaku bahwa tetap teguh bersekolah menjadi segala cara menghancurkan segala salah.